warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Otomotif 27. Kali ini saya mau berbagi tips untuk para mekanik pemula. Kalau pertama-tama masang seal crankshaft, biasanya sering terjadi, Pak, buat para mekanik pemula itu mengalami kesalahan dalam pemasangan seal crankshaft, sehingga walau diganti seal crankshaft tapi tetap bocor padahal seal crankshaftnya baru. Ini yang sering terjadi buat para mekanik pemula biasanya. Ini salah satu contoh kesalahan yang dilakukan biasanya para mekanik pemula atau yang baru-baru masang seal crankshaft. Itu biasanya kedalaman ini terlalu dalam sehingga seal crankshaft mengalami kebocoran. Nah, ini contohnya, ini terlalu dalam ya. Seharusnya ini kedalaman pemasangannya sedalam ini aja, sedalam kedalaman ini. Kedalaman daripada playwheel atau roda gila, sini kedudukan roda gilanya. Nah, harusnya kedalamannya sedalam ini saja. Dan apabila kelebihan dalam kedalamannya, ini biasanya terjadi kebocoran pada seal crankshaft. Kenapa apabila terlalu dalam dalam pemasangan seal crankshaft ini bisa mengakibatkan kebocoran? Ini alasannya seperti ini. Nah, apabila ini terlalu dalam masuk ke dalam sini, nah, ini mengakibatkan seal ini tidak duduk di sini, sehingga ini tidak nekan. Kalau ini tidak nekan, jadi ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengalami kebocoran daripada oli. Jadi harus rapat. Apabila terjadi kerenggangan, mengakibatkan kebocoran. Dan satu hal lagi, dalam pemasangan seal crankshaft ini, seal debu harus masuk ke dalam ya. Masuk dalam ini agar debu tidak masuk ke dalam seal oli. Teman-teman otomotif, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.